memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan, 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolfi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Muftarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur H.M. Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawait dan Muhammad Fraksi Nasdem, diulangi. Iya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem, tapi namanya kok PKB ya? Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.